Anda kembali menyaksikan kabar hari ini, pemirsa. Viral di media sosial video rekaman kamera CCTV di perempatan Sonosewu, Ngesti Harjo, Bantul, Yogyakarta yang memperlihatkan seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas. Video ini bahkan mendapat perhatian dari pemerintah setempat untuk dilakukan penanganan hingga antisipasi mengurangi angka kecelakaan. Inilah rekaman kamera CCTV yang dipasang di perempatan Sonosewu, Bantul, Yogyakarta. Sejumlah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan berbagai jenis kendaraan dirangkum jadi satu dan diunggah ke media sosial hingga videonya viral dan menjadi perhatian. Tidak ada lampu pengatur lalu lintas maupun rambu lain di perempatan kecil tersebut, padahal arus lalu lintas cukup ramai. Gambar sejumlah peristiwa tabrakan tersebut mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Bantul. Dinas Perhubungan dan Polres Bantul telah melakukan peninjauan lapangan. Warga berharap segera ada tindakan pencegahan maupun antisipasi yang dilakukan agar kecelakaan tidak terjadi lagi. Perempatan Sonosewu di mana sempat viral dengan adanya video CCTV ya. Ada beberapa kecelakaan yang sering terjadi di sini. Sudah tidak hanya sekali, sudah beberapa kali di sini. Namun dari kami, dari Polres Bantul, khususnya di saat Lantas Polres Bantul sudah mensurvei, sudah meninjau bersama Dishub dan beberapa dinas terkait perempatan ini. Nah, terkait perempatan ini memang nantinya akan ada kita bantu beberapa fasilitas untuk berlalu lintas, sama kita juga meminta kepada masyarakat untuk bijak taati aturan, terutama etika berkendara, bijak dalam kecepatan, kurangi ego, beri kesempatan untuk orang yang menyeberang agar tidak terjadi kecelakaan.